بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. <applause> يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد. صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <applause> Pemirsa yang dirahmati Allah uh, melanjutkan bab yang berkaitan dengan khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang lalu kita telah bacakan mukaddimah berkaitan dengan bab khatam atau stempel kenabian Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Dan kita juga membacakan hadis yang pertama yaitu uh, hadis yang diriwayatkan ملالوي جلان حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعتُ السائبة بن يزيد يقول أكومندنغر سائب بن يزيد بركاتا ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ببيكم من بواكوك بعد النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Wahai Rasul Allah, sesungguhnya keponakanku dalam keadaan sakit. "Famasaha wada wa da'a Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. "Wa tawadda'a fa syaribtu min wudhu'ihi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dan aku meminum dari sisa air wudhunya. Wakum tuhal falzaharihi. Kemudian aku berdiri di belakang punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fana dzarto ilal khatam baina katifaihi. Kemudian aku melihat stempel kenabian atau tanda kenabian yang berada di antara kedua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam idza huwa zirril hajalah maka aku melihatnya seperti uh, telur dari seekor burung demikian riwayat yang pertama <clears throat> dan uh, riwayat ini adalah uh, riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. <tuh> al hafidh Ibnu Hajar al Asqalani uh, menjelaskan tentang uh, siapakah yang membawa uh, di sini uh, Sa'ib Ibnu Yazid kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada riwayat tersebut dikatakan Zahabat bi khalati Bibikku yang membawaku kepada Nabi SAW ya. Ibnu Hajar mengatakan Lam akif ala ismiha Ya. Belum diketahui nama uh, beliau, ya. Uh, kemudian uh, pada riwayat ini beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ibna ukhti waji'un." Wahai Rasulullah, keponakanku ini dalam keadaan sakit. Jadi waji' artinya adalah marad, ya. Sebagian riwayat uh, pada Sahih Al-Bukhari dikatakan, uh, "Inna ibna ukhti waqa'a" ya sebagai ganti dari lafat wajion ya, adalah dengan lafadz wakoa. Sedangkan wakoa artinya adalah jatuh. Ya, dari riwayat yang ada pada Sahih al-Bukhari ini, maka sebagian ulama um, menyebutkan bahwasanya luka atau sakit yang terjadi itu adalah sakit yang ada pada kaki Asaib As ibnu Yazid. Ya, sehingga Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan kana kama yang dikeluhkan dari sakitnya itu adalah kakinya ya sebagaimana dijelaskan bukan pada jalan tersebut ya, jalan riwayat tersebut <coughs> ya maka Rasul sallallahu mengusap kepalanya ya, ya bahwa mengusap kepala seorang anak itu ada satu talatuf yaitu, satu sikap lembut, sikap uh, kasih sayang, sebagaimana uh, meletakkan tangan pada seorang yang sedang sakit. Itu ada sebuah mu'anasah, yaitu sikap uh, sayang, uh, simpati, dan empati. Uh, mu'anasah yeah, memberikan rasa nyaman kepada orang yang sakit. <tuh> yeah dan uh, merasakan uh, apa namanya uh, sesuatu yang terjadi pada tubuh uh, si sakit. <coughs> Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat ini uh, mendoakan keberkahan kepada Saib Ibnu Yazid. Ya, maksudnya barokah adalah uh, khusulul khair, ya, wa nama'uhu, wa ziyadatuhu, ya, uh, timbul kebaikan kemudian kebaikan itu bertambah ya itu adalah barokah ya. dan nanti akan dikatakan bahwa diantara keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada beliau adalah ya beliau sampai usia yang lanjut masih kelihatan tegap ya karena beliau terlahir pada tahun tiga Hijriah dan meninggal pada tahun 91 Hijriah kurang lebih oh, usianya adalah 90 tahun <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya ya pada riwayat uh, sahih al-Bukhari dikatakan ya anil ju'aid ibni Rahman annahu kala ra'aitu as-sa'iba ibna yazid ibna arba wa tisain. ya uh, Jalan dan muadzadinan ya. Ya. Uh, Joayit Ibnu Abdurrahman atau Ja'ad Ibnu Abdurrahman uh, mengatakan bahwasanya aku melihat Sa'ib Ibnu Yazid pada usia 94 tahun, ya. jadi dikatakan dalam uh, sebagian uh, uh, Marajik bahwasanya beliau 90 tahunan, ya. uh, pada riwayat ini dikatakan sampai 94 tahun sedangkan kondisinya masih kuat ya ya faqal qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya inna khalati zahabat bi ilaihi faqalat ya rasulullah inna ibna ukhti syakin fad'ullah ya qala <tuh. tuh>. fad'ali ya Uh, dan saya mengatakan bahwasanya aku tahu ya uh, pendengaranku penglihatanku ini tidak sampai kondisi yang tetap dalam keadaan baik seperti ini melainkan karena doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa uh, bibikku membawaku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya keponakanku ini sakit maka doakanlah kepada Allah untuknya maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa untukku. Jadi usianya sampai melebihi 90 tahun sedangkan tubuhnya masih kuat, masih uh, tegap ya. Uh, tidak ada bahkan bungkuk ya. dan uh, demikian juga dengan penglihatannya, dengan pendengaran beliau radhiyallahu taala anhu. Semuanya itu adalah karena doa barokah dari Nabi SAW alaihi wasallam dan Sa'ib bin Yazid ini adalah di antara sahabat uh, yang terakhir meninggal ya uh, di Madinah ya. Nah, sebelumnya kita mengetahui Abu Tufail uh, maka di Madinah uh, Sa'ib ibnu Yazid adalah uh, sahabat yang uh, meninggal dan asy di sini mengatakan bahwasanya uh, wa Sa'ib akhiru man mata minas sahaba fil Madinah asan ehwa sahabat yang terakhir meninggal di Madinah dan meninggal uh, pada usia 91 tahun uh, bukan pada tahun 91 Wahwa Ibnu Sittin wa sana yaitu pada usia 96 tahun ya yeah, Masya Allah ya yeah jadi sampai pada usia tersebut ya sedangkan secara keumuman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umru ummati baina sittina ila sab'ina sanah ya wa qalla man yajuz dalik. ya atau uh, uh, yajuz zalika ya. uh, bahwa usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang yang sampai melebihi itu dan di sini uh, keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, bahkan uh, Allah subhanahu Wa ta'ala memberikan usia pada bin Yazid sampai 96 tahun uh, dalam keadaan uh, fisiknya masih bagus masih tegap ya pendengaran dan penglihatannya juga masih dalam keadaan baik radhiyallahu ta'ala <tuh> Beliau mengatakan wa tawaddaa fa syaribtu min Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu maka aku minum dari bekas wudunya itu. Ya. <tuh> Apa yang dimaksud dengan ihi yaitu adalah bekas uh, atau sisa dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma, minal ma masa jasadahu syarif radiyallahu uh, sallallahu alaihi wasallam yaitu uh, sisa dari air yang uh, sudah tersentuh jasad nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa hadzal naw' min at-tabarruk. Dan ini adalah satu bentuk dari tabarruk. Ya, satu bentuk dari tabarruk. Tabarruk birikhihi wa sya'rihi wa fadli wa ya. dan tabaruk dengan uh, ludah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rambut nabi sallallahu alaihi wasallam dengan uh, sisa air wudu nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak ya yang disebutkan di dalam dalil-dalil ya uh, dan itu yang disifati oleh uh, as-sahabi al-jalil arba uh, ibnu mas'ud Tatkala ya. beliau belum uh, masuk ke dalam Islam pada saat Hudaibiyah, ya beliau mensifati bahwasanya uh, aku sudah pergi ke Romawi, pergi ke Parsi, aku tidak mendapatkan seorang raja yang dihormati oleh para pengikutnya melebihi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kalau beliau uh, apa namanya meludah maka para sahabat berebut kalau beliau berwudu maka mereka berebut terhadap uh, sisa wudu Nabi SAW alaihi wasallam ini adalah kekhususan uh, pada keberkahan Nabi SAW alaihi wasallam dan uh, banyak riwayat-riwayat uh, yang menunjukkan akan hal itu dan sahabat radhiyallahu alaihim ajmain melakukan itu tabarruk kepada apa yang disebutkan uh, tadi ya. dan uh, para ulama menyepakati akan hal ini uh, bahwasanya ini adalah keberkahan yang khusus bagi Nabi S.A.W Alaihi Wasallam ya tidak bisa dikiaskan kemudian disamakan dengan uh, Nabi S.A.W Alaihi ya. Wasallam misalnya para ulama <tuh> kemudian para wali ya tidak bisa ini adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yutabarrak biriki ahadin ghairi wala bi sya'ri ahadin ghairi wala bi araki ahadin ghairi ya dengan uh, luda riya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya khusus bagi nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa yang lainnya disamakan rambutnya ya kemudian keringatnya atau uh, sisa dari air wudunya itu ada semuanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bagaimanapun kedudukan seseorang tidak bisa disamakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ya <tuh> kemudian Saib bin Yazid mengatakan Wa kuntu ya bahwa Saib berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. bisa jadi untuk tujuan memang melihat Uh, stempel kenabian tanda kenabian yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara uh, dia mungkin sudah mendengar sebelum itu bahwasanya ada tanda kenabian itu uh, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dia belum melihatnya ya bisa jadi juga karena berdirinya itu sebagai sesuatu yang uh, ya tiba-tiba terjadi bukan dengan maksud untuk melihat ya tetapi ya kebetulan beliau uh, berdiri di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. kemudian ketika berdiri ternyata melihat khatam an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ilal khatam maka aku melihat tanda kenabian itu, stempel kenabian itu di antara dua pundaknya. Ya. Nah uh, kata bayna uh, di sini atau bayniyah di sini ya bukan berarti uh, persis seperti itu ya akan tetapi untuk menunjukkan uh, sebuah uh, pendekatan bahwa kurang lebih seperti itulah uh, yang uh, dilihat yaitu bainakatifahi ya <tuh> karena berdasarkan riwayat riwayat bahwa khatam Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan persis di antara kedua pundak beliau Shallallahu alaihi wasallam akan tetapi lebih mendekati ke bagian yang kiri dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan para ulama bahkan menyebutkan hikmah kenapa lebih dekat dengan uh, bagian kiri dari pundak Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kata ahlul hikmah para ulama uh, itu di hikmahnya adalah lebih dekat dengan hati Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam fa huwa mislu zirril hajalati ya yeah. bahwa zirral hajalah yeah. maknanya adalah baydul hajalah attair al-ma'ruf ya wa yu'addidu hadha tafsir man shi'u ahadis bitashbihihi bi baydatil hamamati kama sayati ya Al-Musannif rahimahullah, Al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa makna zirul hajalah itu adalah uh, telur dari burung hajalah ya uh, dan tafsir yang seperti ini penjelasan yang seperti ini uh, dikuatkan dengan sebagian hadis yang menyerupakan khatam nubu'ah itu seperti uh, telur merpati ya dari uh, uh, ukurannya ya? <tuh> dan di antara uh, ahlul ilm atau di antara ulama ya ada yang mengartikan lain wallahu taala alam. <tuh> Jadi ini adalah riwayat yang pertama berkaitan dengan khatam atau stempel kenabian tanda kenabian pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti dari Allah Subhanahu wa taala ya yang Allah berikan ya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Apakah semua Nabi mempunyai bukti yang seperti itu? Nanti akan dijelaskan oleh Asyik. Ya. Dan uh, diriwayatkan oleh para sahabat ya, kepada kita tentang uh, Khatam an nubuah ini. <tuh> hadis yang kedua ya, adalah uh, hadis uh, dari Jabir ibn Samurah. Ya. Hadatana Sa'id ibn Ya'qub. الطلقاني قال حدثنا أيوب بن جابر ابن جابر أن سماك ابن حرب عن جابر ابن سامورة قال رأيت الخاتمة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة داري جابر ابن سامورة يا بركاته aku uh, melihat khatam aku melihat tanda kenabian stempel kenabian di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra yaitu uh, satu gumpalan di uh, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, hamra ya, berwarna merah Mitla baydati hamamah sebesar uh, telur merpati. Ya. Al gudah yang beliau sebutkan di sini gudatan hamra artinya adalah okadah fil jasadi ya tadharu bainal jildi wal lahim ha? fa ghumizat bil yad taharrakat ya jadi uh, ada satu uh, gumpalan di uh, tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang uh, nampak ya, antara uh, daging dengan kulit ya. apabila uh, itu disentuh ya, bisa uh, bergerak artinya uh, digerak-gerakkan itu akan terasa ya. dan hamrok artinya berwarna merah Hamroklah Batil ya. hamamah, itu dari sisi ukuran. <tuh> Disebutkan di sebagian riwayat bahwasanya uh, khatam an-nubuwah ini adalah syamatun sauda tanda yang berwarna hitam atau syamatun khadra atau tanda yang uh, berwarna hijau. <tuh> ya atau yang semisal dengan itu ya. Tapi sesungguhnya tidak tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih ya yang thubut bahwasanya uh, warnanya itu sesungguhnya adalah warna uh, jasad atau warna tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya saja ada uh, sedikit menonjol uh, sebagaimana dijelaskan tentang ukurannya pada dua riwayat yang telah kita bacakan itu ya. jadi warnanya uh, adalah seperti warna uh, tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam <tuh> حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف ابن الماجشون أن أبيه أن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من كربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات اهتز له أرش الرحمن رضي الله تعالى عنه riwayat dari uh, Asim ibnu Umar ibnu Qatadah dari neneknya Rumaisah ya yeah. <tuh> radhiyallahu taala anha ia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi yani wasallam jadi mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalnya Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu taala anhu ya yeah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar adalah ihtazzalahu arshur rahman radhiyallahu taala anhu ya. sebelum menceritakan uh, tentang uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar olehnya beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan walau asya'u kalau aku mau an al khatam untuk mencium Khatam tanda kenabian stempel kenabian Alladhi baina katifaihi yang berada di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam min kurbihi karena dekatnya khatam tersebut dariku lafa'altu maka aku tentu saja bisa melakukannya atau akan melakukannya ya perkataan Rumaisa Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha lausya'a walau asya'u afwan ya walau uh, asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu ya ini adalah bentuk uh, taufik bentuk taukid ya bentuk uh, penguatan uh, bahwasanya beliau benar-benar mendengar ya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan uh, untuk menyatakan itu maka beliau katakan uh, dekat banget dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat mungkin uh, melihat ya dan dijelaskan pada riwayat ini bagaimana beliau menjelaskan itu ya. terlihatnya khatam an-nubuah pada uh, tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang menunjukkan tentang uh, manqabah al atimah ya, wa manzilatun aliyah kedudukan yang sangat tinggi dan perangai yang sangat agung dari ashabi al jadil ya, saat ibnu Mu'ad radhiyallahu taala anhu ya karena di saat beliau wafat radhiyallahu taala anhu arsy yang begitu besar makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas ya uh, yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam uh, Al-Qur'anul Karim ya dengan berbagai sifat ya bahwa arsh Allah Subhanahu wa taala adalah arsun azim ya arsyun karim arsun majid ya yang luas ya yang menjadi uh, atap bagi seluruh makhluk karena makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi ya, sebagaimana uh, ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa innahu awsatu aljannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati uh, ar seperti itu ya. bahwa makhluk yang begitu agung yang begitu besar ya berketar ya. pada saat wafatnya sahabi al Jalil saat ibnu Mu'at radhiyallahu taala anhu ya Arsyur Rahman juga disifati pada uh, حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق من كان ابو ذر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال "ما السماوات السبع والارضون السبع في الكرسي الا كحلقه القيت في فلاة wa fadl arshi kursi ka tilkal falati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya langit yang tujuh ya, dan bumi ya, yang tujuh pada kursi Allah Subhanahu wa taala ya seperti sebuah cincin yang dilemparkan pada tanah yang lapang ya perbandingan uh, kebesaran makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana dibandingkan oleh Rasul SAW alaihi wasallam as-samawati as sab'u wal as -sab ya itu ternyata ya seperti halqah ya, ulqiyat fi falah jika dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala ya wa fadhlul arsy ala al kursi dan kelebihan arsy dibandingkan dengan kursi itu ka fadli tilkal falati ala tilkal halqati sebagaimana kelebihan tanah lapang itu juga dibandingkan pada cincin tersebut ya bahwasanya perbandingan yang uh, disebutkan di dalam riwayat ini menunjukkan betapa besar ya arsy Allah Subhanahu wa taala ya dan dengan kebesaran itu ehzaz di saat bergetar di saat wafatnya ashabi al-Jalil Saad Ibnu Mu'ad radhiyallahu taala an ya dan sifat bergetar ini harus kita imani ya kita yakini sebagaimana zahirnya ya sebagaimana diyakini oleh kaidah pada akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini ya. kita tidak ikut uh, Pena'wilan ya, yang dilakukan oleh ahlu ta'wil ya, yang membicarakan tentang kalam Allah dan kalam Rasul S.A.W. alaihi wasallam dengan ta'til ta atau dengan ta'wil dari zahir maknanya yang sudah subut ya kemudian disimpangkan dibawa kepada makna-makna yang uh, jauh makna-makna yang menyimpang ya tapi kita mengimaninya sebagaimana diyakini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah Bahirnya seperti itu dan rasulullah saw ya, mengabarkan seperti itu maka kita mengimaninya sebagaimana ditunjukkan oleh akidah, al-sunnah wal jamaah, <tuh> dan riwayat ini sudah dinukilkan kepada kita, ya seperti yang disebutkan, bahwa ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya. maka para ulama salaf di kalangan para sahabat kalangan tabiin di kalangan tabi'it tabiin bahwa manhaj mereka di dalam memaknai uh, seperti beker, be, begetarnya arsyur rahman ini adalah imrarun nusus kama jaat ya. apa adanya uh, diimani sebagaimana dikabarkan di dalam nas-nas tersebut ya tanpa tahrif ya menyimpangkan maknanya tanpa ta'til meniadakan maknanya dan juga mengimaninya tanpa takif ya, tentang bagaimana itu ya, wala tamsil dan juga tamsil ya. dan ini adalah kaidah al-sunnah wal-jamaah ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan seperti itu melalui lisan rasulnya shallallahu alaihi wasallam maka kita juga mengimani demikian wallahu taala alam ya kita tidak akan keluar dari petunjuk para ulama ya petunjuk para salafus di dalam bab uh, yang sangat penting ini ya mereka sudah menugilkan kepada kita keyakinan mereka maka kita mengikuti mereka di dalam hal ini kembali pemirsa yang uh, dirahmati Allah <coughs> bahwa pada pada hadis ini uh, disifati dengan pensifatan uh, yang sama dengan riwayat-riwayat sebelumnya ya khususnya khatam Nabi SAW wasallam adalah baina katifaihi yaitu di antara dua pundak Rasul SAW wasallam tetapi antara di sini adalah litakrib la litahdid yaitu untuk mendekatkan ya, memperkirakan ya, posisi daripada stempel kenabian itu bukan tahdid benar-benar uh, pada posisi tersebut <tuh> kita lihat hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke uh, 19 19 hadathana ahmad ibnu abadah abdabi wa ali ibnu hujar wa ghair wahid khalu حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم ابن محمد من ولد علي بن عبد طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبيين yaitu uh, riwayat yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu dan uh, hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang awal ya, karena hadis ini juga tersebut ya, pada hadis yang ketujuh ya pada hadis yang ketujuh dan ada illah pada hadis ini sehingga ada qabai Ivan pada hadis tersebut ya. Hanya pada lafat ini juga disifatkan tentang baina katifai khotamun nubuwwah. Artinya sesuai dengan riwayat-riwayat uh, yang sebelumnya tentang posisi stempel kenabian Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ya. Kemudian uh, pemirsa uh, hadis berikutnya kita bacakan. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أزرح ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر أي يشكري قال حدثني أبو زيد عمر ابن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو زيد Udnu minni famsah Famsahtu asabi'i khatam khatam Qala sya'aratun <tuh> Riwayat ini riwayat yang menambahkan kepada kita informasi tentang khatam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Sebagaimana so, uh, dikatakan di sini, haddatsani Abu Zaid Amr ibn Akhtab Al-Ansari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ke uh, Rasulullah sallallahu uh, yeah, alaihi wasallam ya berkata kepadaku ya yeah, bersabda kepadaku qala li Rasulullah Wahai Abu Zaid udunu minni mendekatlah kepadaku famsah zahri maka usablah punggungku famasahtu dhahrahu sallallahu alaihi wasallam maka aku mengusap punggung nabi sallallahu alaihi wasallam fawaqa'at asabi'i alal khatam maka jari jemariku menyentuh pada khatam tanda kenabian pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Zaid ditanya, kultu wa mal khatam, ya, oleh perawi, ya, apakah rupanya, bentuknya, sifatnya khatam yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. <tuh> Kemudian beliau mensifati syaratun mujtamiatun, ya, yaitu rambut-rambut yang terkumpul ya. Nanti kita uh, melihat dan uh, akan mengetahui penjelasan Asy-Syeikh uh, Taala di sini ya. Yaitu uh, bahwasanya Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada Abu Zaid Amr Ibnu Akhtab ya. Dan ini adalah kelembutan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan indahnya mukhatabah indahnya pergaulan dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanggilnya dengan kunahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Abu Zaid udnuli ya Abu Zaid kemari mendekatlah kepadaku, ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk mengusap Ya punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya uh, maka kemudian beliau pun melakukannya, Roni Taala Anhu, ya uh, menjalankan, melewatkan tangannya pada khatam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga uh, menyentuh pada khatam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada riwayat ini <coughs> ketika uh, Amr bin Akhtab al Ansari ditanya, ya wah seperti apa khatam ya beliau meriwayatkan bahwasanya ini adalah syaratun mujtamiat ya yaitu dirasakan adalah rambut-rambut yang terkumpul di situ sedangkan uh, pada riwayat-riwayat yang lain uh, dinyatakan bahwasanya khatam itu adalah ya sebuah uh, daging yang uh, muncul timbul ya dan sebesar uh, telur burung merpati uh, dan di sekelilingnya adalah rambut-rambut uh, ya maka bisa dikatakan di sini tidak ada pertentangan di sini eh, karena bahwasanya itulah yang dirasakan oleh tangan beliau amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tetapi bukan berarti hanya berupa rambut-rambut yang seperti itu wallahu taala alam ya Sekal kita lanjutkan pada kajian berikutnya penjelasan lebih lanjut tentang khatam stempel kenabian tanda kenabian pada kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku lu qali hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.